الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم, يا محق... اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدًا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كذا دلوين dengan salawat sebagaimana ابي اللهم صل على نور الانوار. وسر الاسرار. وترياق الاغيار. ومفتاح باب اليسار. سيدنا محمد المختار. وآله الأطهار. وأصحابه الأخيار. adada ni'amillahi wa ifbali. kita masih bersama Nabi Allah Ibrahim alaihi wa ala nabiyina wa alihi salatu wassalam kalau minggu yang lalu kita berhenti ketika beliau mohon kepada Allah ada dua permintaan pertama minta keamanan dan kedua minta curahkan rizki kepada penghuni Makkah dan sekelilingnya. Malam ini yang akan kita kaji berkaitan Nabi Allah Ibrahim mulai membangun Kaabah. Karena membicarakan Makkah, membicarakan Kaabah pasti akan selalu terkait dengan Nabi Allah Ibrahim. Alaihi wa ala nabiyyina wa alihi salatu wassalam Allah awali firmannya dengan wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal bayti wa Ismail yarfa' artinya mengangkat al-irtifa' as-su'ud al naikkan karena bangunan itu biasanya ada lebarnya, ada panjangnya, ada tingginya, atasnya. Ini Ibrahim yarfa, menaikkan bangunan itu. Allah menggunakan dengan fiil mudhari' yang mudhari' itu artinya untuk sekarang dan yang akan datang sementara Ibrahim telah selesai membangun Ka'bah itu. Sebagian mufassirin menyebutkan agar berkaitan dengan ini tetap Ketika setiap Muslim membaca Al-Quran, mem mengingat Ka'bah, selalu mengingat dan membayangkan ketika Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah itu. Aydar tetap terlintas dan diingat setiap mengingat Ka'bah, mengingat Nabi Allah Ibrahim. Ketika dan kita bisa membayangkan bagaimana beliau meletakkan batu demi batu, dibantu oleh putranya Nabi Allah Ismail. <tuh> wa id yarfa'u Ibrahim di sini disebut yarfa meninggikan al qawaida al qa al qawaid dalam bahasa Arabnya jamak dari qaida asal arti kalimatnya ialah as-subut wal istiqrar sesuatu yang kokoh kuat permanen karena itu kemudian di sini diartikan asas fondasi. Karena kuat dan tidaknya bangunan itu tergantung dengan fondasinya. Ayat ini seakan menggambarkan kepada kita bahwa fondasinya itu sudah ada. Ibrahim tinggal menaikkan fondasi itu sudah ada. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawaida. Seakan-akan fondasi lebar dan panjangnya itu sudah ada tapi sudah tidak ada lagi bangunan atasnya maka Ibrahim dapat perintah oleh Allah untuk membangun keulang Ka'bah itu karena itu kemudian para mufassirin menyebutkan bahwa Ka'bah itu sebenarnya sudah ada sebelum zaman Nabi Allah Ibrahim bahkan disebutkan Nabi Allah Adam telah tawaf di Ka'bah tetapi kemudian hilang ada yang mengatakan hilangnya karena kena tofan Nuh, Nabi Allah Nuh dan semuanya. Yang penting sudah kemudian bangunan itu tidak nampak lagi. Karena itu kemudian ketika Allah memerintahkan Ibrahim untuk membangun ulang, yang diangkat adalah bangunan atasnya karena fondasinya masih ada. Karena itu saya sebutkan, Wa yarfau Ibrahim al Para mufassirin ketika menyebutkan dan riwayat-riwayat dari a'immah ahlul Bayt juga ada menyebutkan bahwa Ka'bah sudah ada tapi Ibrahim mengangkat membangun kembali karena telah terjadi sesuatu kepada Ka'bah. Ketika mereka mengatakan bahwa Ka'bah itu sudah ada dan Ibrahim bukan membangun dari awalnya dari fondasinya tapi Ibrahim mengangkat kembali dengan fondasi yang sudah ada mereka memiliki beberapa dalil. Antara lain yang mereka gunakan dalil ialah ketika Nabi Allah Ismail masih kecil bahkan masih radhi disebut masih menyusu ibunya. Itu Nabi Ibrahim sudah meletakkan Ismail putranya yang kecil dengan Hajar itu di tempat yang tempat itu disebut sudah Bait. Allah berfirman. Rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dizar 'inda baitikal muharram. Artinya baitikal muharram ini sudah ada. ketika Nabi Allah meletakkan Ismail dan Hajar di sana. Cuman bentuk Baitullah adalah fondasi yang disisakan dari bekas banjir itu. Tapi bait itu sudah ada. Kedua dengan firman Allah, "Inna awwal baitin wudhi'a lin-nas lalladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin." Bahwa awal tempat rumah Allah yang diletakkan dibuat oleh Allah di, di bumi Allah ini adalah yang di Makkah yaitu di Makkah yaitu Ka'bah. Wudhi'a lin diletakkan untuk manusia bukan manusia yang meletakkan. Karena itu kemudian ada riwayat bahwa Ka'bah itu sudah begitu Allah utus malaikat untuk membangun Ka'bah itu sesuai dengan Baitul Ma'mur yang ada di langit. Di bumi ada Ka'bah di langit ada baitul ma'mur yang para malaikat tawaf di sana menurut alimam al sadiq wal bakir mereka tawaf setiap hari 70 ribu, bar, ribu, malaikat masuk dan gak pernah kembali setiap harinya dan semacam itu dibangun di bumi Allah karena itu ketika Nabi Allah Adam turun Nabi Allah Adam sudah mengunjungi Ka'bah dan haji di Ka'bah itu dengan cara Nabi Allah Ibrahim Wa idh yarfau al bait wa Ismail. Ini Nabi Ismail membantu ayahnya Nabi Allah Ibrahim. Dua minggu yang lalu kita bicarakan makamu Ibrahim yaitu batu yang di atas batu itu beliau berdiri untuk membangun meletakkan batu di atas batu membangun yang disebutkan oleh Imam Sadiq bahwa batu itu dari surga. Allah akhirkan menyebut Ismail setelah maf'ulnya. Allah tidak menyebutkan wa idh yarfa'u Ibrahimu wa Isma'ilu alqawida minal bait tetapi Allah sebutkan wa id yarfa'u ibrahimu al min al bait wa ismailu karena yang bangun sebenarnya cuma nabi Allah Ibrahim nabi Ismail cuma ikut membantu ayahnya wa id yarfa'u ibrahim al min al bait wa ismail Karena itu membicarakan Kaabah pasti akan membicarakan Nabi Allah Ibrahim yang berperan di sana adalah beliau alaihi wa ala nabiyyina wa alihi as-salatu wassalam. Wa id yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida min al-bait. Jadi sekali lagi al-qawa'id di sini kaidah asas. Karena asal kalimatnya adalah diartikan as-subut, kekokohan wal istiqrar. sebagaimana Allah pernah berfirman fa atallahu bunyanahum minal qawaid kalau kita ada kaidah dalam bahasa Arab ada kaidah ilmu dalam punya kaidah karena itu merupakan asasnya basisnya ketika orang memahami ini memahami yang lain wa idh ibrahim al qawaid min al baiti wa ismail mereka mengangkat membangun dengan fondasi yang sudah ada meninggikan Ka'bah. Dan ini adalah perbuatan sebagai ibadah Nabi Allah Ibrahim dan Ismail yang dilakukan untuk Allah. Ketika mereka selesai melakukan tentu satu pekerjaan yang besar nilainya karena ini kelak akan tempat menjadi tempat kiblat umat ketika menghadap pada Allah. Maka yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Ismail adalah perbuatan yang sangat-sangat agung nilainya di sisi Allah. Setelah mengangkat selesai dalam saat itu dan ketika selesai melakukan dan itu merupakan bentuk ibadah beliau. Saat itu beliau menyebutkan Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami. Di sini ada dua hal. Pertama, Selalu dianjurkan setiap orang selesai melaksanakan satu ibadah, dianjurkan untuk berdoa. Kedua, setiap orang melakukan ibadah, apapun bentuknya, adalah harus cepat-cepat mohon kepada Allah agar yang dilakukan ini diterima oleh Allah. Karena diterima itu artinya akan memperoleh pahala dan akan memperoleh kerelaan Allah. Karena di sini ketika mengatakan taqabbal minna sebagian mufasri malah menyebutkan artinya taqabbal minna Nabi Ibrahim minta pahala. Karena pahala itu datangnya ketika amalan kita diterima. Kalau diterima berarti ada pahala dan kerelaan Allah. Kalau sesuatu nggak diterima berarti nggak ada pahalanya berarti tertolak mardut wa Rabbana taqabbal minna. Ahli lugah bahkan juga tafsir tafsir al-arifin menyebutkan ada perbedaan antara al-qabul wa taqabul Perbedaan ada taqabbal dengan faqbal. Fakbal terimalah taqabbal mereka menyebutkan perbedaan antara al kabul wa taqabul. itu ialah kalau taqabbal itu menunjukkan bahwa pekerjaan yang kami lakukan ini kurang ada banyak kekurangannya tapi dengan kemurahanmu terimalah ya Allah seperti ada pemaksaan dari yang melakukan agar terimalah walaupun banyak kekurangan dan ini yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim dan dilakukan oleh seluruh para anbiya setiap mereka taqarrub kepada Allah setiap mereka merasa dan menganggap apa yang mereka lakukan sangat kurang bahkan para malaikat ada satu riwayat disebutkan di sana bahwa Allah menciptakan bermacam-macam para malaikatnya ada malaikatnya diciptakan oleh Allah dari mulai diciptakan sampai tiupan pertama, kemudian mati. Ketika tiupan kedua dia bangun, antara diciptakan sampai dibangkitkan. Ketika bangkit cuma berkata, ya Rob ma'abatna ibadatik. Ya Allah kami belum beribadah sebagaimana lazimnya harus kami beribadah kepadamu. Dari mulai diciptakan sujud sampai hari kiamat. -rasulul alayhi wa Rasulul sallallahu alaihi wa juga banyak disebutkan riwayat yang beliau selalu ketika selesai melaksanakan salat dan semuanya beliau mengucapkan kalimat ini ma abadnaka haqqo ibadatik kami belum melakukan ibadah kepadamu dengan ibadah yang sesuai untukmu ya Allah setiap para anbiya setiap melakukan seapapun mereka selalu merasa sangat kurang. Dan ini yang bisa tersirat dari kalimat taqabbal yang diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim, aku dan Ismail membangun melaksanakan semua ini tapi kami semua merasa kurang. Karena itu kamu mohon terimalah ya Allah. Taqabbal minna. Dan kalau kita membaca Al-Qur'an kalimat ini selalu gandengannya dalam doa sering. Ketika orang minta agar apa yang dilakukan diterima seperti kita melihat ayat ini jelas Taqabbal minna inna ka antas alim Atau ketika melihat Dalam Ali Imran Ketika istri Imran menadarkan Inni nadartu laka ma fi batni muharrarat Fataqabbal minni inna ka antas alim atau kita melihat Nabi Allah Ibrahim sendiri kita berdoa Rabbi ja'alni muqimassalah wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal doa Rabbana ah, wa Ibrahim al-qawa'ida min al-bait wa Ismail, Rabbana minna. Bentuk habis melaksanakan ini langsung mohon kepada Allah dan itulah orang manusia yang diajarkan oleh Allah setelah selesai melakukan tugas berbentuk ibadah apapun setelah selesai ini Ndaklah mulai membuka sesuatu amalan lain. Faidah <tip> faragta fansab. Rabbana minna Terimalah Dengan apapun yang ada Katanya dalam satu riwayat Imam Ali pernah ditegur oleh salah satu Orang yang dekat dengan beliau Karena beliau itu selalu Apa yang beliau miliki selalu dibagi Salah satu murid yang mengatakan Beliau berkata Ya Imam, sampai kapan kamu habiskan semua? Tidakkah kamu sisakan sebagian untukmu? Imam menjawab, kalau aku tahu satu saja amal perbuatanku diterima oleh Allah, mungkin aku mengurangi. Tapi aku belum tahu. Beliau maksum. Beliau amalannya makbul. Cuman ketika dihadapan Allah, ketika dihadapan untuk melaporkan amalannya kepada Allah, selalu merasa. Dan itu para ambia silakan dibaca dalam Al-Quran Setiap para ambia dalam puncak ibadah Atau dalam puncak kesuksesan Selalu mereka menganggap mereka dalam, belum melakukan sesuatu <tuh> Dan Allah juga mengajarkan kepada Al-Habibul Mustafa Sallallahu alaihi wa alaihi begitu Bismillahirrahmanirrahim Iza ja'a nasrullahi wal fatih Dalam tiga puncak kenikmatan yang Allah berikan, fatah kemenangan, buka kota Mekah, orang masuk Islam, berbondong-bondong, ini semua puncak kenikmatan untuk menerima semua puncak kenikmatan ini, perintahnya: "Bertasbihlah, beristighfarlah." Karena dan memang begitu para nabi setiap dalam puncak merasa belum melakukan sesuatu. Rabbana taqabbal minna ya Allah terimalah dari kami. Karena kalau sudah diterima oleh Allah selesai. Kita ini kan beramal ayyul ikhwah. Kemudian kita meyakini kalau kita beramal kita akan mendapatkan pahala 10 kali lipat segala macam. Itu ketika kita yakin amalan kita diterima. Karena itu, salah satu sifat kaum mukminin dalam Surat Al-Mukminun, mereka selalu husnudon sama Allah pasti, tapi selalu mereka khawatir karena mereka selalu gak pernah menepuk dada. Apapun yang mereka lakukan, mereka selalu menganggap kurang dan tetap takut kepada Allah. Setelah Allah mensifati beberapa sifat kaum mukminin dalam surat Al-Mukminun antara ayat 60 sekian bisa dirujuk nanti. Allah kemudian menyebutkan waladzina yu'tunama ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajiun. Mereka telah melakukan semua yang harus dilakukan tapi tetap hati mereka takut. Mereka meyakini akan kembali kepada Allah. Orang yang menepuk dadanya pernah beramal dan menombongkan amal perbuatannya. Orang yang tidak kenal arti nilai amal dan tidak kenal dengan siapa dan kepada siapa ia beramal. <tuh> Rabbana taqabbal minna innaka antas alim. Anta sami'. Kamu mendengarkan keluhan dan doa kita. Anta alim, Allah maha mengetahui niat amal perbuatan dan niat doa yang kita doa kita niatnya untuk apa amal perbuatan kita niatnya kemana Allah maha alim maha tahu sami mendengar dan maha mengetahui sehingga kita tidak bisa bersinitron di hadapan Allah Allah maha mengetahui wa asiru qawlakum awij haru bi innahu alimun bidati sudur bukan cuman tahu apa yang kita dengar yang kita ungkapkan yang masih terlintas di hati pun ada pada Allah la yakhfa alai syai ya'lamu sirra yang lebih rahasia dari yang lebih tersembunyi dari rahasia itu sendiri Rabbana taqabbal minna dan ini pegangan kita. Selalu kita melakukan apapun kita minta. Takabbal minna inna antas Setiap diterima oleh Allah setiap ada kesannya. Karena itu di dalam satu ayat Al Quran Allah menyebutkan manja abel hasanati falahu asru amsalihha. Siapa yang kelak datang di hari kiamat dengan satu amal perbuatan baik baginya sepuluh kali lipat. Jaa ah. Artinya jah itu sampai dia mati, sampai dibangkitkan oleh Allah, amalannya masih utuh. Berarti sudah diterima oleh Allah. Karena kita sering beramal, mulai amalnya baik, tapi lusa setahun dua tahun kita rubuhkan amalan itu. Kita enggak datang ke sana membawa amalan itu. Sudah terhapus. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul Terus. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Wa min ummatan muslimatan lak مَنَاسِكَنَا manasikana wa tub 'alaina innaka Permintaan pertama taqabbal minna Permintaan kedua rabbana ya allah tuhan kami waj'alna jadikan kami ini lak minta dijadikan Ibrahim dan Ismail agar digolongkan sebagai muslim aneh apa arti al-islam bukankah Nabi Allah Ibrahim sudah muslim bahkan sudah nabi sudah sukses melewati bermacam-macam meninggalkan dan bermacam-macam sudah keluar dari api namrud selamat debat menghancurkan berhala dan semuanya ini Ismail sudah besar, sudah lolos dengan cobaan ketika harus menyembelih anaknya. Sudah selesai semuanya. Tapi sekarang minta waja'alna muslimain. Islam itu bisa dalam arti ad-din wal i'tiqad, bisa juga dalam arti at-taslim wal inqiyad. Muslim jelas yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim bukan yang kita pahami ya arti Islam dengan dua kalimat syahada menjadi muslim, haram darahnya, haram kehormatannya dan jiwanya harus dijaga memperoleh warisan dan semua ini sudah lewat. Ini bukan permohonan Islam yang seperti ketika Allah berfirman dalam surat hujurat ayat 14 Qalatil a'rab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum apa sebenarnya waja'alna muslimain lak muslim jadi muslim apa yang diminta pertama kalimat islam itu kalau disebut muslim tanpa ditambahi sesuatu yang dimaksud di situ adalah berkaitan dengan iman dan keyakinan. Tetapi kalau kalimatnya ditambah dengan lam seperti ini waja'alna muslimaini lak maka di sini artinya bukan berkaitan Islam, iman dan akidah tapi berkaitan dalam arti al-inqiyad. Jadikan kami manusia yang pasrah mutlak hanya kepadamu. Kan kita mendengarkan nanti akan kita baca ayat-ayat yang akan sampai kita uh, itu dalam 131 ketika Allah berfirman إِذْ qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lillahi rabbil alamin ketika Allah berfirman kepada Ibrahim hai hey Ibrahim aslim Bukan artinya masuklah Islam. Sudah ya, melakukan semua nabi oleh Azam, tapi aslim jawaban Ibrahim aslam tu lillah. Di sini muslimaini lak, di situ aslam tu lillah. Aku pasrah mutlak jiwa raga dan semua yang ada padaku hanya kepadamu ya Allah. Muslim, mukmin lebih tinggi dari muslim dalam arti yang bisa cuman muslim yang semacam ini di atas segalanya karena seorang nabi seperti Ibrahim masih minta muslimain artinya supaya saya menjadi manusia yang tunduk mutlak ha pasrah mutlak hanya kepada karena itu kita pun sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wa kita disuruh al istislam kamil Adakan, ada lagi menerima ketentuan Allah harus menerima mutlak. Jangan pernah menerima ketentuan Rasulullah merasa berat, merasa tertekan, merasa sudah terlanjur ikut Rasulullah enggak. Tapi menerima dengan pasrah mutlak. Allah berfirman, "Fala rabbik la yu'minun." Hatta thumma wa belum beriman mereka demi Tuhanmu ya Muhammad mereka belum beriman sebelum mereka mengembalikan semua perselisihan dan urusan mereka untuk kembali kepadamu dan menerima ketentuanmu dengan lapang dada ti, dan tunduk pasrah mutlak tidak merasa terpaksa. Wa yusallimu Ibrahim adalah sosok manusia yang semuanya untuk Allah murni semua dipasrahkan untuk Allah diperintahkan berdakwah diperintahkan apapun diancam api ditawari oh, siapapun mau menyelamatkan dia dari api tidak cuman pasrah pada Allah bertahun-tahun nggak punya anak baru punya anak harus berpisah ditaruh di tempat yang paling gersang pasrah perintah Allah sudah sekian lama nggak ketemu baru ketemu perintah sembele Sembele Islam kamil wajalna <tuh> muslimain kedua ada yang menyebutkan wajalna muslimaini lak beliau belum muslim saat itu dalam arti belum pasrah sudah tetapi beliau mohon kepada Allah sebagaimana sekarang telah engkau berikan anugerah pada aku aku menjadi orang yang sudah pasrah mutlak tetap aku mohon faja'alna muslimain jadikan sepanjang kehidupanku terus muslim pasrah artinya minta yang akan datang waja'alna muslimaini lak hanya untukmu mutlak ketiga yang menyebutkan wajalna muslima ini beliau sudah sampai pada tingkat itu cuman beliau minta tambahan dari Allah sebagaimana ada ayat tekan iman dan Islam itu selalu dimohon ketambahan kepada Allah sebagaimana kita membaca firman Allah liyazdadu imanan ma imanihim atau walladzina hadau zadahum huda atau Nabi Ibrahim sendiri pernah mohon kepada Allah untuk dilihatkan langsung kun faya Allah menghidupkan sesuatu di hadapan beliau bukan cuma melihat tapi beliau yang melakukan ketika minta empat ekor burung ketika ditanya awalam tu'min Qala bala walakin lihat qalbi untuk menambah keimanan wajalna muslimaini lak ada yang menafsirkan juga waja'alna mukhlisaini Sudah murni untukmu ya Allah. Tidak ada yang lain. Permintaan ini permintaan besar dan agung sekali yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim. Sebenarnya dalam dua ayat ini ada lima permintaan Nabi Allah Ibrahim. Yang pertama sudah kita baca. Rabbana taqabbal minna innaka antas semi'ul alim. Kedua ini. Alna muslimainilak. Jadikan kami Muslim patuh mutlak. Wajalna Muslimin lak, wa min dzuriyatina ummata Muslimatan lak, dan juga dari keturunan-keturunanku min sebagian karena di awal-awal sudah disebutkan oleh Allah la yana ahdi beliau sudah tahu ada sebagian keturunannya yang akan melakukan perbuatan zalim minggu lalu saya sebutkan beberapa ayat, Nabi Ibrahim ini selalu ingat durriahnya. Setiap doa, dia pasti untuk anaknya, untuk keturunannya. Terus, terus durriah. Dibawa terus oleh Nabi Allah Ibrahim. Itu pun pelajaran bahwa apapun untuk kita, apapun yang kita lakukan, kita mohonkan kepada Allah, kita mohon kesuksesan, jangan untuk kita sendiri minta terus untuk keturunan kita. Dan bagaimana kita juga membimbing dan mendidik mereka. Keturunan. Wajalna muslimaini laka wa min dan kami minta juga dari keturunan ummatan muslimatan lak ada satu ummat ummat itu adalah satu kelompok jamaah taifah yang dikumpulkan atas sesuatu namanya ummat murni apapun ummatan muslimatan lak bahkan ummat ini disebut jamaah kelompok taifah kelompok kelompok apa saja yang Manusia yang berakal atau hayawan tetap umat. Allah berfirman Al-An'am 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ard wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Jadi sesuatu yang melata di bumi Allah bahkan burung yang terbang dengan dua sayapnya kecuali semua itu diulung ummah umat seperti kalian. Amsalukum. Kadang-kadang satu kelompok kecil pun umat. Ketika terkumpul pada um, kelompok itu sesuatu yang banyak. Bahkan satu manusia disebut umat. Kalau ada pada manusia itu terkumpul semua majma'ul khairat, kebaikan. Majma'ul barakat, kepenuh keberkatan. Sebagaimana Allah menyebut Ibrahim umat. Inna Ibrahimakana ummatan qanitan lillah umat sendiri beliau seorang disebut umat karena ada pada beliau terkumpul bermacam-macam beliau mohon dia untuk beliau dan Ismail dan untuk zuriyahnya umat muslimatan lak siapa umat muslimatan lak yang beliau inginkan ada yang menyebutkan itu mereka itu adalah seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ada riwayat-riwayat tertentu dari Ahlul Bait bahwa kami yang dimaksud kata mereka adalah Ahlul Bait yang akan meneruskan jejak Nabi Allah Ibrahim ummatan muslimatan lak. Murni muslim murni hanya untuk Allah. Menjadikan muslimain lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ini permohonan agar orang cuman berpasrah kepada Allah pasrah diri mutlak hanya kepada Allah baru disebut istislam al kamil penyerahan diri mutlak dan setiap orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah tidak pernah akan kecewa pasti akan memperoleh jalan keluar dalam semua keadaan Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak permohonan ketiga wa arina manasikana tunjukkan ajarkan arina di sini bukan cuma tunjukkan tapi bimbing dan ajarkan nampakkan jelas jadi orang menyebutkan dalam sebut ru'ya bukan cuma ru'ya basari lihat tapi ru'ya an ilm melihat dengan pengetahuan jadi arina ajarkan kepada kami manasikana anusk an al ibadah orang yang ahli al ibadah namanya anasik an al abid mansak tempat ibadah ini asal baharta bahasa arabnya anus an al ibadah Al-mansak, tempat sak, tem al-ibadah. Allah berfirman, لِكُلِّ ummatin ja'alna manasikhum masikun," tempat ibadah. Ada. Asal kalimatnya murni untuk ibadah. Karena itu, "Qul إِنَّ wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah." Kemudian kalimat manasik dari manasik ini yang asal artinya murni ibadah, tempat ibadah, kemudian lebih banyak diambil khusus untuk urusan ibadah haji sehingga tersebut kalimat manasik haji. Allah pun menyebutkan itu dalam Al-Baqarah ayat 200. Fa idza qadaytum manasikakum. Di sini berkaitan manasik haji. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa pernah menggunakan juga kalimat ini ketika beliau ber, ber, bersabda khudhu anni manasikakum. Dan akhirnya hari ini sampai jadi menjadi bahasa Indonesia manasik haji. Walaupun dalam Al-Quran bisa juga arti ini juga digunakan selain untuk ibadah, kemudian diambil khusus untuk ibadah haji, kadang-kadang diambil untuk haji. Hayawan yang akan disembelih di haji itu. Ketika Allah berfirman, A'udhu billahi min siyamin, Aw Aw nusuk. Nusuk di sini artinya haji. Kurban hayawan yang disembelih. Wa arina manasikana Ajarkan kepada kami ya Allah Nampak itu dengan Jadi kalau para ambia ini Kalau Allah menyampaikan sesuatu Itu mereka langsung nampak Walaupun Allah menceritakan Kejadian yang telah lampau Kalau para ambia yang menerima Mereka itu walaupun gak lihat Tapi ketika menerima dari Allah Mereka seakan-akan sudah melihat Rasul tidak melihat kejadian ashabul fil karena beliau dilahirkan saat itu. Tapi Allah ketika khitab Rasulullah berkaitan itu alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Arina manasikan. Karena itu dalam riwayat Jibril datang mengajarkan kepada Nabi Allah Ibrahim. Tanggal 8 katanya Jibril datang meminta agar Nabi Allah Ibrahim diajak dari Mekah diajak tanggal 8 beliau mau diajak ke Mina Nabi Ibrahim kemudian berkata kepadanya irjawi artinya cukupkan kamu supaya kamu enggak hilang dahagamu cukupkan air dan bawalah karena di sana tidak ada air di Mina jadi namanya tarwiyah hari ke-8 kemudian diajak bentar lagi ke dari situ diajak ke Arafah diajarkan bagaimana ketika harus kemudian di melempar semua ini Jibril langsung mengajari semua kepada Nabi Allah Ibrahim salamullahi alayhi. Karena itu kemudian Ibrahim yang punya tugas dari Allah untuk mengajak umat manusia berhaji Setelah Ibrahim memperoleh arina manasikana. Bimbing kami untuk mengenal semua manasik-manasik baik berkaitan haji untuk Ibrahim ini dan semua ibadah sebenarnya. Ini permohonan ketiga. Pertama yang diminta adalah taqabbal minna innaka antas alim. Kedua, waj'alna muslimain lak wa min ummatan muslimatan lak. Orang bisa membedakan dua ini. Waj'alna muslimain lak satu. Wa min ummatan muslimatan lak dihitung dua, minta untuk keluarga dan eh keturunannya wa arina manasikana kemudian kalau itu itu satu wa tub 'alaina itu artinya arruju kembali wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim at artinya kembali kepada Allah untuk meninggalkan semua maksiat dan larangannya atau meninggalkan hal-hal walaupun mubah tetapi akan mengganggu dia akan ia tinggalkan juga berarti raja kembali taubat menjauhi semua itu tub alaina Nabi Ibrahim maksum seorang nabi ulil azam beliau bapak para nabi Ketika beliau mohon tub 'alaina bukan berarti ketika minta taubat itu berarti ada pernah melakukan perbuatan dosa yang beliau lakukan tidak berarti. Karena para ambia itu sudah ma'sum dijaga oleh Allah. Tetapi kembali dengan wa taqabbal minna, apapun yang dilakukan oleh ambia, tidak melakukan pelanggaran, tapi tetap mereka takut merasa apa yang mereka lakukan kurang takut kalau belum sempurna karena itu mereka mengatakan watub alaina seperti sayyidul wujud sallallahu alaihi wa masum tidak pernah memiliki kesalahan tetapi setiap hari tidak kurang 70 kali istighfar kepada Allah tanpa ada kesalahan yang tidak pernah melakukan kesalahan tetapi aku setiap hari beristighfar kepada Allah 70 kali dalam satu riwayat Seratus kali. Karena itu ketika beliau bangun malam menangis kaki bengkak ketika istrinya menegur beliau, kamu sudah diampuni oleh Allah, enggak punya dosa semuanya. Jawaban beliau cuma afala aku nu abdan syakura. Orang yang berterima kasih itu orang yang selalu merangganggap bahwa yang diterima begitu besar sehingga ungkapan terima kasih ini kurang selalunya Tub alaina Allah ketika memberikan taubat kepada seorang nabi dan ma'sum memberikan mafraful darajat, mengangkat derajat bukan isqatul iqab, menghapuskan sanksi. Enggak, karena mereka tidak memiliki sanksi karena tidak melakukan perbuatan dosa. Kedua, bisa juga seorang nabi, imam memikirkan juga umatnya maka beliau mendoakan umatnya yang dosa Memintakan kepada Allah agar Allah memberi taubat kepada umat dan pengikutnya yang melakukan perbuatan dosa sebagaimana Rasulullah memintakan ampun selalu kepada Allah untuk umatnya ini tutup alaina innaka anta tawwabur rahim kamu maha selalu pemberi taubat gimana pemberi taubat ini ayul ikhwah Orang ini tidak bisa taubat kecuali Allah memberi bimbingan dia bertaubat. Taaballahu alaihim liyatubu begitu firman Allah. Ada dua hal, ada pertama adalah bimbingan Allah sehingga dia mampu mohon taubat, kemudian ketika ia mohon diberi oleh Allah ampunan. Karena itu Allah disebut tawab Selalu kembali memberi ampunan memberi Menerima kembalinya hambanya diberikan ampunan Dan maharahim Permintaan terakhir Nabi Allah Ibrahim Permintaan pertama taqab taqabbal minna innaka antas alim. Permintaan kedua yaitu rabbana waj'alna ja muslimainilak permintaan kedua wamin dzurriyat kedua majalna muslimain lak ketiga wamin dzurriyatina ummatan muslimatan lak ketiga warina wa manasikana keempat watub alaina innaka antat tawwabur rahim dan kelima dan terakhir rabbana wab'ats fihim rasulan minhum ya allah utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul dari mereka Apa tugasnya Rasul ini? Ibrahim menyebutkan tugasnya tiga. Ya alaihim membacakan ayat-ayatmu. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan alkitab dan al hikmah. Dan terakhir wa Nanti akan kita bahas apa hikmah dan kitab. Terakhir yuzakihim, mensucikan mereka, mengajak mereka untuk mensucikan jiwa mereka. Wa ba'ath ya Allah, utus fihim di umat yang tinggal di Mekah ini yang sudah dimintakan agar aman, dimintakan rezeki, dimintakan macam-macam oleh Nabi Ibrahim, utus di sana ya Allah seorang rasul dari mereka dari bangsa Arab ini. Siapa rasul ini? Sayyidul Wujud Muhammad. Pernah kita bahas ayat ini pada Rabiul Awal beberapa tahun yang lalu ketika kita bicara, bicarakan bahwa para anbiya semua telah membicarakan sayyidul wujud wa ba'afihim rasulam minhum karena itu Nabi Rasulul A'zam beliau pernah bersabda ana da'watu Ibrahim wa bisharatu Isa Aku ini doa Ibrahim dan kabar gembira Isa. Apa doa Ibrahim ini? Rabbana wab'afihim rasulah. Apa kabar gembira Isa? Wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad Ana da'watu Ibrahim wa bisyu bisyaratu Isa wa ba'ath fihim rasulan minhum ya Allah utus seorang rasul dari mereka rasul dari mereka yang akan membawa dan beliau itu adalah sayyidul wujudi Kedua, yang beli Nabi Allah Ibrahim ini minta ketika minta di Mekah dan ketika minta yang diminta adalah yang akan utuslah di tempat di Mekah itu di daerah Mekah sekelilingnya seorang Rasul dan tidak ada yang diutus oleh Allah di Mekah dan sekelilingnya kecuali Sayyidil Wujud Muhammad <tuh -tuh> Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ada salah satu alasan mungkin bukan waktunya mungkin waktu yang lain ada pernah orang bertanya kenapa selalu ada salawat itu digandengkan salawat Rasul dengan nama Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad atau wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagian mufassirin mereka menyebutkan karena ada hubungan memang. Pertama hubungannya ini Nabi Allah Ibrahim berdoa untuk Sayyidil Wujud Muhammad agar Nabi Allah Ibrahim berdoa agar dilahirkan diutus seorang Rasul yang dimaksud oleh beliau adalah Sayyidil Wujud Muhammad Ketika kekasih Allah Khalilur Rahman ini mohon berkaitan dengan kekasih Allah Sayyidil Wujud Muhammad, maka Allah pun menetapkan agar nama kekasih Allah Khalilur Rahman yang berdoa untuk kekasih Allah agar namanya digandengkan dengan kekasih Allah langsung Habibullahil Azam Muhammad. Imbalan dari Allah untuk Nabi Ibrahim sebagaimana engkau berdoa wahai Khalili untuk kelahiran dan diutusnya kekasihku Muhammad Aku gandengkan namamu dengan nama kekasihku Muhammad dalam salawat. Untuk mengenang engkau. Walaupun sebenarnya Ibrahim memang diminta agar umat ini mengenang beliau. Permintaan Nabi Ibrahim itu. Allahu Akbar. Rat hubungannya Nabi Ibrahim dengan umat ini. Kita membaca dalam surat suara. Ketika Nabi Ibrahim berdoa. Waja'ali lisana sitqin fil akhirin. Ya Allah jadikan aku yang akan disebut disebut indah keindahanku kelak fil akhirin. Yang dimaksud akhirin umat Muhammad. Beliau minta agar disebut kenangan-kenangan indah beliau di umat Muhammad dan hakikatnya begitu. Kalau kita haji ini kenangan Nabi Ibrahim semua ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau minta ditetapkan dikenang disebut nama indahnya semua keindahan kebaikannya di umat Muhammad maka Allah tetapkan untuk digandengkan namanya dengan nama kekasihnya setiap salawat disebut juga dibawa Nabi Allah Ibrahim salamullahi alaih Dia mengatakan bahwa Nabi Ibrahim dibawa salawat karena beliau bapak millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin Ya Allah, utuslah seorang rasul dari mereka. Dari mereka. Tugasnya yatlu tiga, yatlu alaihim ayat dan ayat ini pernah kita bahas saya ingat saya. Yatlu alaihim ayat tugas pertama nabi dan ini tugas seluruh para ambia membaca apa yang diturunkan Allah pada mereka. Rasul nabi terakhir sejil wujud Muhammad tugasnya pertama membacakan Quran dibacakan setiap turun dibacakan. Kedua muhumul kita hikmah mengajarkan kandungan isi alkitab yaitu Al-Qur'an. Al-hikmah adalah rahasia-rahasia dari hukum yang diwajibkan dan sabda-sabda beliau semua itu adalah hikmah. Tugas ketiganya wa yuzakkihim, mensucikan mereka, mengajak mereka kepada kesucian. Ada empat ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tiga tugas Rasul dan para Nabi ini. Salah satunya di surat yang kita bahas bahas ini yaitu ayat 129. Di sini Allah dahulukan yu'allimuhumul kita bawa hikmah baru yuzakihim. Tapi di tiga ayat lainnya dalam surat Jum'ah ayat 2. Jum'ah ayat surat Jum'ah. Atau dalam surat Ali Imran Surat Ali Imran itu Allah dahulukan tazkiyah pensucian daripada Allah dahulukan mengenai ta'lim. Jadi empat surat empat ayat mengenai tiga tugas nabi ini membacakan, mengajarkan Alkitab dan hikmah dan mensucikan. Yang satu ini yang kita baca Allah menyebutkan mengajarkan didahulukan sebelum mensucikan. Membawa kesucian, tapi di tiga ayat lainnya Allah dahulukan mensucikan, baru mengajar. Karena kalau hitung-hitungannya memang membaca itu sebagai pendahuluan untuk mengajar, setelah mengajar, pendahuluan, setelah memperoleh pelajaran untuk bisa pergi mensucikan diri, urutannya begitu. Itu karena itu di dalam ayat ini didahulukan membaca, mengajarkan, kemudian mengajak untuk mensucikan diri. Urutannya begitu. Tetapi dalam tiga ayat lain didahulukan mensucikan itu sebagai isyarat bahwa tujuan Allah mengutus Nabi, mendatangkan kitab untuk mengajari umat. Tujuannya ialah untuk menjadikan manusia memperoleh puncak kesempurnaannya sebagai manusia dan untuk memperoleh puncak kesempurnaan itu lewatnya harus adalah tazkiyah pensucian diri qad aflaha man tazakka sungguh beruntung orang yang mampu mensucikan diri wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal aziz maha perkasa yang enggak bisa dikalahkan al hakim yang maha bijaksana kapan mengutus dia Allah maha mengetahui aziz dan hakim <tied> kita mohon kita semuanya tapi kapan Allah memberikan Allah Hakim akan memberikan meletakkan menyesuaikan semuanya itu terserah kepada Allah yang Maha Hakim wa al-azizu al-hakim. Ini lima permintaan Nabi Allah Ibrahim ketika selesai membangun Kaabah. atas perintah Allah waj'al wa taqabbal minna waj'alna muslimain lak wa min ummatan muslimatan lak وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دان وابعث فيهم رسولا منهم وصلى الله على خير خلق محمد وآله أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته